Apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan saya, Delvina. So, teman-teman, ini hari Sabtu. Jadi, waktunya kita bertiga mau menghabiskan waktu bersama. Tapi, hari ini itu saya ada janjian sama saya punya teman yang tinggal di luar kota. Dari Leipzig ya maksudnya, beda kota. Biasa sih kita biasanya berkumpul berrame-rame. Misalnya Trisna, Raya, saya, sama dia. Namanya Ebi. Berhubung Ebi tuh, dia baru pulang dari Indonesia. Baru pulang liburan dari Manado. Terus dia ada chat saya. Dia bilang dia bawa beberapa harta karun buat saya. Ups, salah. Sapu kacamata jatuh. Jadi, cantik ya. Maaf, narsis ya. Jadi, kamu tahu berhubung dia tuh udah bawa oleh-oleh buat saya. Jadi, ini saya mau pergi ke sana menjemput saya punya harta karun. Terus dia bilang, dia tadi malam dia chat saya. Dia bilang, kakak, ada ngidam apa? Terus saya bilang, aih, saya tuh tidak ngidam macam-macam sih. Saya bilang, kalau saya, untungnya anak kedua ini, puji Tuhan. Satu tidak ngidam macam-macam kayak makanan Indo yang ribet-ribet begitu. Satu yang penting ada sambal saja yang pedis-pedis saja itu saya bisa makan. Puji Tuhannya saya dapat yang enak ya. Terus dia bilang begini, kakak saya sudah masak makanan Indo, nasi kuning dan sebagainya. Terus saya bilang, oke, saya akan muncul pas makan siang. Ah, terhadap. Jadi berhubung juga karena William dia sudah sembuh, jadi William dia pengen main sama Keanu. Keanu tuh Ebi punya anak laki-laki yang seumuran sama William, cuma lebih tua 2 minggu begitu. Keanu lebih tua 2 minggu dari William. Jadi sekalian juga William mau main ke sana, main sama Keanu. Jadi hari ini kita mau naik kereta karena sore dia baru pulang dari konferensi. Terus dia capek bawa mobil, makanya saya bilang sudah kita naik kereta saja lebih santai. Karena kamu tahu berhubung apa? Berhubung di Jerman itu dikasih kita kayak tiket yang kita biasa bayarnya tiket kereta ya. Kita biasa bayar tiket kereta itu misalnya per bulan itu kita bayar tiket kereta tuh 49 euro. Nah, tiket kereta itu kita sekarang tuh bisa pakai untuk naik kereta, bus ataupun tram di seluruh Jerman gratis. Jadi kita cuma cukup bayar 49 euro itu untuk kita bisa menggunakan fasilitas kendaraan umum yang ada di Jerman gratis. Kecuali ICE. ICE sama IC itu tidak gratis. Jadi harus bayar ekstra. Tapi itu saya sudah bersyukur teman-teman. Kamu cuma bayar 49 euro per bulan, kamu bisa kemana saja di seluruh Jerman gratis. Tapi yang biasanya, kalau biasanya sebelumnya, sebelum adanya diberlakukan tiket ini, biasanya kita tuh bayar cuma kayak 49 euro, kita punya job tiket, tiket kerja begitu, kita bayar 49 euro per bulan, itu kita cuma naik kereta kota di mana kita tinggal. Misalnya tinggal di Leipzig, berarti 49 euro itu cuma pakai naik kereta, tram, bus yang ada di Leipzig. Sedangkan sekarang, aku cuma bayar 49 euro, aku bisa naik seluruh kendaraan umum di Jerman secara gratis. Cuma 49 euro, makanya kita manfaatinlah yang fasilitas dari pemerintah Jerman kasih untuk kita semua. Oke, sudah, mari kita keluar. Kita lihat di luar, kayaknya ada matahari sih. Jadi semoga saya panas karena harus siapkan kacamata. Oke, let's go guys. Mau pakaiin duluan? Oke. Kita sudah siap jalan? Ya, it's out. Oh, bilang juga. Ayo kita jalan. Hi, David. Hi, this hotel. Sukiano, oke. Kita mau naik apa? Cuk. Oh, naik cuk? Ya. Oke, naik kereta bilang. Kereta. Milam di sini saja berempat. Milam di sini. Kannst du auch aufmachen? Wenn du hier setzt, kannst du auch aufmachen. Hey. Kannst du auch? Du bist schon groß, ne?
So guys, kita sudah di stasiun kereta. Ini kita lagi mau menuju ke dia punya glides untuk mau naik keretanya. Ayo jalan. Mama mesti pagi. Iya. Mama lewat mana? Aso. Oke. Ini suruh saya lewat sebelah sini, mereka di sebelah. Gila, ini kecil sekali. Turun di salah satu kampung dekat Chaitz. Terus kita mau ambil bus di situ. Oh, belum ada bus, jadi masih lama kayaknya. Eh, tapi 3 menit tuh dibilang. Tiga menit. Cool. Belum, ini kita menuju ke dia punya halte bus tuh. Kayaknya tadi belum ada bus yang ngetem. Oh itu, 8, bukan dong. 847. Kamu minta pasus. Kayaknya bukan bus itu. Kamu minta pasus, minta bus. Jadi kamu tahu teman-teman, saya mau cerita sedikit tentang saya punya kebodohan. Oh no. Kita sampai di sini, harusnya kita akan naik bus terus langsung menuju ke rumahnya Abby. Tapi kamu tahu, saya cek dia pun jadwal itu kemarin itu hari Jumat, jadi bus ada. Dan sekarang itu hari Sabtu, ternyata bus yang menuju ke rumahnya Abby itu dia tidak ada untuk hari Sabtu, dia cuma ada Senin sampai Jumat. Makanya kamu tahu kita harus tunggu 1 jam di kampung kosong ini. Oh no. Tidak ada apa-apa, sepi, sunyi, senyap. Itu sampai kebodohan, tapi cek kemarin hari Jumat, padahal kita mau berangkat untuk hari Sabtu. Terpaksa tunggu 1 jam di sini. William lagi lari-lari, main-main sama dia papa di sana. Nanti baru kasih tunjuk kartu saja. So, kita sampai di dia punya stasiun. Terus sekarang kita mau lanjut naik bus ke rumahnya Abby. Bus dia sudah ngetem ini. Kita tinggal naik saja. Oh, busnya kecil loh guys, bukan besar seperti biasanya. Naik saja dulu kayaknya. Ini busnya. Ya, ini belum. Ini kita punya makan siang, guys. Ada nasi kuning. Ini apa namanya? Bihun. Ini ikan tuna. Ikan tuna. Ya, kentang goreng dan telur. Ini apa? Sambal. Ini jangan lupa ya, kalau di rumah kan ada wis, ada kerupuknya nih. Ada orang yang baru pulang dari Indonesia, ini yang bawa semua. Dan sapu santapan siang ini terlalu enak. Buatan apetit. Terima kasih. Kita bikin bakwan. Wis. Ya. Makan dululah. Makan sama-sama. Oke. Tapi bakwannya gimana ya? Kalau makan itu kan di sana semua ya harus ada nangin. Rumah nih. Oh, saya lekar ais. Ya. Mama gambar malu di sana. Last nap. Ya. Hi. Ya no. Please don't bother in piano. Ya. Wenn was haben willst du deine Mama mal fragen. Iya, gerne. Okay. Mau kerupuk, dia mau kerupuk. Mau sabar piano ya. Ada
juga spicy. Ya, no. Wah, ini porsi apa ya? Ini sambal apa ya? Sambal ikan. Oh, saya coba. Sambal cakalang. Itu kita bawa dari sana. Bilang hai. Hai. Sekarang tuh bilang juga hai guys. Iya, kalau Kiana kadang diam luar, kadang tidak. Iya, ada yang tidak pakai celana. Hei, hei, malu. Perut lagi diang, baju lagi. Selamat makan sayang. Okay. Enak. Bilang apa? Hi guys. Hi guys. Itu kan. Hi guys. Well, hi guys. Hi guys. Aduh, saya ajar anak orang sembarang ini. Anak-anak habis makan, kami lihat langsung dong main. Astaga, ini kamar so kayak gudang ini. Astaga, dong-dong main sampai bagaimana kamu lihat ini, guys. Ini berantakan sekali. Abby, selamat beberes ya. Maaf sekali. Guys, akhirnya kita pulang juga. Ini sudah sore begitu. Lama juga kita di tempatnya Abby. Kamu tahu, begitu kita sampai di Leipzig, tiba-tiba rame saja kayak begini orang di luar. Ini banyak orang sekali dan banyak polisi. Jadi, aduh. Sekarang saya lagi mau ke dapur mau bongkar barang-barang yang kita bawa dari Abby atau yang Abby dikasih. Mari kita cek Abby dikasih masuk barang-barang apa saja dan oleh-oleh dari Indonesia apa saja yang dibawa buat saya. Saya sangat berterima kasih sekali sama dia. Oleh-oleh dari Indonesia, cek. Ada kecap manis. Ya. Aku main Oa. Ya. Kasih lepas kacamata dulu. Jadi teman-teman, terima kasih buat kamu yang sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.